This all-new model ushers in a new era of performance for a new generation of customers, and I've been waiting to say this for a very long time. The Integra is back. Yeah, no, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look. Gak Honda akhirnya secara resmi meluncurkan sedan terbaru mereka, Honda Integra 2022. Integra sempat menghebohkan media sosial karena namanya yang mirip mobil sports dua pintu legendaris Honda untuk Absar Amerika Serikat AS. Produksi mid-sedan ini akan berlangsung pada Desember tahun 2021 sehingga diharapkan unit mulai sampai ke konsumen di Januari tahun 2022. Pabrik Honda di Huangpu bertanggung jawab untuk merakit kembaran Honda Civic 2022 ini. Honda Integra Sedan 2022 hadir dalam tiga varian, yaitu tipe 180 Turbo Operation, 240 Turbo Fuel, dan 240 Turbo Burning Edition. Harga Honda Integra Sedan 2022 di Cina, tipe 180 Turbo Operation Manual CVT, 284,6 juta rupiah sampai 300,6 juta rupiah. Tipe 240 Turbo Full Manual CVT 314,1 juta rupiah sampai 329,5 juta rupiah. Tipe 240 Turbo Burning Manual CVT 348,7 juta rupiah sampai 360,3 juta rupiah. Tampilan lebih sporty, warna unik menyasar konsumen muda. Seperti pada foto bocoran dan juga teaser, Honda Integra Sedan 2022 memiliki beberapa perbedaan dari kembarannya Civic. Grill depan misalnya, berukuran lebih besar dengan motif honeycomb. Lampu utama juga lebih menyipit dan bemper model baru yang agresif. Berlanjut ke samping, siluet Integra secara keseluruhan masih mengikut Civic, walaupun ada juga sedikit perbedaan di velg yang berukuran 18 inci palang 5. Begitu juga di bagian buritan, stop lamp sekarang mirip kepunyaan model Acura yang sudah full LED, bemper belakang baru dengan diffuser kecil, dan mata kucing yang dibuat horizontal. GAC Honda tampaknya sengaja mengincar konsumen muda, karena khusus di Integra Sedan 2022 ada dua pilihan warna anti-mainstream, yaitu Emerald Blue dan Fiery Yellow.
Kedua warna unik ini jelas membuat tampilan Integra sedan lebih eye-catching saat berada di jalan. Spesifikasi Honda Integra sedan 2022, ada transmisi manual. Dari segi dapur pacu, model sedan dari GAC Honda ini akan dilengkapi dengan mesin L15C9 1500 cm3 turbo dengan tenaga maksimum 184 PS dan torsi puncak 240 Nm. Mesin ini juga digunakan pada Civic yang dijual di Thailand dan beberapa negara lain. Bedanya ada di segi transmisi. Jika Civic di Thailand hanya hadir dengan pilihan transmisi otomatis CVT, maka Integra 2022 memiliki opsi transmisi manual 6 percepatan. Menurut GAC Honda, transmisi manual merupakan simbol dari performa tertinggi suatu kendaraan yang dapat membawa semangat dan kesenangan berkendara. Fitur Honda Sensing tetap hadir. Walaupun belum ada foto interior Integra sedan 2022, tetapi sepertinya GAC Honda akan menggunakan milik Civic Global yang melanjutkan gaya mobil-mobil kekinian Honda, dengan fokus pada kesederhanaan dan kepraktisan. Dilengkapi panel instrumen LCD 10,2 inci TFT mid yang bisa mengatur banyak fungsi di mobil, setir palang 3 model baru, layar hiburan dengan konsep floating berukuran 9 inci, dan bentuk outlet AC memanjang dari kiri ke kanan untuk membentuk desain yang minimalis. Soal urusan keselamatan, GAC Honda tetap menyematkan Honda Sensing sebagai standar, lengkap mulai dari Lane Keep Departure Notification System LCDN, Adaptive Cruise Control ACC with Low Speed Follow, Lane Keep Assist System LKAS, Collision Mitigation Braking System, Road Departure Mitigation System with Late Departure Warning, Auto High Beam, dan Driver Attention Monitor. GAC Honda juga menyediakan sejumlah besar aksesoris opsional tambahan termasuk di beberapa area seperti antena shark fin dan spion berwarna hitam, ujung knalpot krom, trim gagang pintu hitam, dan lampu depan dengan efek smoke. Demikian sekilas informasi dari kami mengenai Honda Integra sedan 2022 resmi meluncur di Cina, lebih sporty dari Civic. Jangan lupa share, like, subscribe dan komen, kita tunggu bersama Honda Integra 2022 berada di garasi Anda, salam Car 2 Channel. Andy Miller knockers, money in my pocket. Don't call me a money pocket, engine get to rocket. It sound like a thunder rocket.